What's up, baseball fans? Balik bareng gue Ruki Padilla, dan kita sekarang berada di segmen Next In Line. Nah, nama yang ingin gue bahas hari ini, gue yakin subscribers gue udah familiar banget, dan ini juga banyak banget yang request, yaitu Hendrik Francis Yongga, yang bisa dikenal dengan nama Dede. Dede ini sekolahnya di PPOP DKI Jakarta, dia udah kelas 3 SMA, dia sebentar lagi akan lulus. Tingginya kalau gue gak salah mungkin sekitar 188 cm. Dia kalau di klub mainnya bersama Victoria, kemarin juga sempat bermain di Kejurnas untuk DKI Jakarta. Dan kalau gue gak salah dia udah 3 kali membela tim nasional junior Indonesia. Oke, Dede, wah kemarin juga baik banget yang bikin apa yang request gue bikin ranking-ranking pemain. Wah, gue belum sempet nih bikin, tapi mungkin nantinya gue akan bikin. Nah, untuk kelas 2020, gue yakin kalau ada orang yang bikin ranking-ranking ini untuk anak high school di Indonesia, gue yakin nama Dede paling nggak top 3. Dan gue yakin juga baik akan naruh nama Dede ini sebagai pemain nomor 1 yang paling jago di Indonesia di high school saat ini. Oke, Dede, ceritanya gue pertama kali ketemu dia mungkin dia masih umur 15 tahun atau 16 tahun di STC di Senayan. Gue masih inget banget diajak sama Michael James dia. Masih malu-malu banget, tapi gue pertama kali liat dia lompat, dia langsung ngedang. Gue langsung, wow, gila juga ya anak semuda ini udah bisa ngedang dan lompatannya sangat tinggi waktu itu. Jadi gue langsung penasaran. Gue penasaran kira-kira ini anak kalau main 5 on 5 akan jago atau enggak gitu. Lalu kesempatan pertama gue kalau nggak salah nonton Dede itu di Kejurwil KU18, itu final kalau nggak salah Victoria bermain. Itu Dede itu masih paling muda mungkin dari gue mainnya dari cadangan, dia baru main di kuarter kedua. Tapi dia bermain langsung make a very very big impact banget. Dia langsung ngedang sekali dan juga 3 point 2 kali. Dan situ mentalnya anak-anak Victoria naik banget dan mereka akhirnya menjadi juara. Dan disitu pun gue langsung bilang, wah, ini anak sih spesial nih, bakal jadi salah satu pemain yang paling jago di high school Indonesia menurut gue. Dan alhasil, sekarang dia mungkin salah satu pemain yang memang paling jago di high school di Indonesia. Dede ini selama dia umur 18 tahun di PPOP juga dia lumayan mendominasi bersama temannya dua lagi, yaitu Derek dan juga Jalu. Game-nya dia cukup komplit skill set-nya, dia bisa dribble, dia bisa nembak 3 point, dia bisa ngedrive. Defense-nya juga cukup bagus, dia atletis. Sebenarnya kalau dari game Dede itu nggak terlalu banyak yang perlu dikoreksi menurut gua. Mungkin satu hal pasti adalah berat badannya dia. Menurut gua kalau dia bisa menambahkan berat badannya dan juga ototnya lagi, itu akan lebih bagus banget, itu akan membantu dia di next level. Tapi gua sebenarnya pengen lihat Dede bermain melawan pemain-pemain yang dua level, satu atau dua level di atasnya dia. Gua penasaran apakah dia bisa compete dan dia bisa melawan melawan anak-anak ini yang di atasnya dia. Jadi gue penasaran banget karena kalau di Jakarta menurut gue kita tahu lah semua levelnya Dede ini cukup tinggi dan dia percaya diri pasti juga udah tinggi sekali saat bermain di level lokal. Jadi gue penasaran, pengen banget lihat Dede main di internasional. Dede ini tadinya ada gosip-gosipnya, ya gue denger-denger gosipnya itu katanya bisa aja pindah ke Amerika musim tahun depan, tapi gue belum tahu kelanjutannya bagaimana. Dan gue dengar-dengar juga terakhir katanya Dede ini sudah ada tim IBL yang kepicut dengan skillsnya dia dan katanya udah mau mengontrak Dede, tapi gue belum tahu nih
apakah udah confirm atau enggak. Gue nggak bisa kasih tahu juga kalian timnya apa, tapi gue udah tahu. Kok gue udah tahu timnya apa. Jadi gue belum bisa meng-announce kira-kira masa depannya Dede ini dia akan di Indonesia atau di Amerika. Kalau gue jujur sih mengharapkan Dede akan pindah ke Amerika, mungkin pakai sistemnya Michael James juga, di mana dia akan mengulang setahun untuk high school di sana, lalu baru mencari kayak scholarship gitu untuk masuk ke college. Karena menurut gue pengalaman dia untuk bermain di Amerika nantinya akan sangat berharga banget, karena level permainannya akan sangat berbeda. Dan ini akan bagus sekali seperti Dede, Derek untuk bisa pindah ke Amerika. Gue harapkan sih bisa terjadi banget, Perbasi bisa membantu itu semua, ataupun tim nasional Indonesia bisa membantu itu, karena Dede ini menurut gue salah satu aset negara dan juga masa depan basket Indonesia sih. Jadi mari kita semua doakan agar Dede bisa melanjutkan studinya di Amerika dan bisa terus menimba ilmu basketnya. Gue harapkan juga Dede terus berkembang. Gue support banget sama Dede. Bener-bener gue lumayan dekat juga, walaupun belum sempat interview nih. Wah, dia gue masih nungguin interviewnya, tapi dia pasti dia juga pernah kepilih untuk Basketball Without Borders tahun ini nggak salah. Jadi wah, Dede ini salah satu pemain yang gue sangat tunggu-tunggu banget sih, pengen tahu nanti masa depannya. Dan juga gue harapkan dia bisa bermain di Piala Dunia 2023. So guys, itu aja sih untuk Dede. Ntar kita akan bahas beberapa pemain di Next Inline lagi. Gue masih ada beberapa nih, udah gue jadwalin. Thank you banget guys yang udah menonton hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!